Kementerian Sosial melalui Bank Mandiri menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dengan nilai Rp200.000 per bulan dan mulai dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Bantuan ini untuk mengantisipasi warga terdampak COVID-19 yang memang sangat berdampak bukan hanya dari segi ekonomi saja melainkan seluruh sistem roda perekonomian. Imbas dari pandemi ini sangat terasa sekali di kalangan masyarakat kecil, bahkan semua kalangan masyarakat. Pemerintah berusaha keras di masa pandemi ini dengan segala cara menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat dengan cara memberikan bantuan berupa uang tunai dan sembako yang memang kebutuhan dasar manusia. Bantuan sudah diatur sedemikian rupa dan dari segala sektor agar semua masyarakat bawah dapat merasakan bantuan ini. Berikut wawancara jurnalis Potret Bogor TV bersama Kepala Desa Tajur Halang. Ibu Sari, Kampung Barat, RT 211. Luasannya. Untuk masyarakat sendiri terdaftar jumlahnya ada berapa Pak Lurah? 280 sekian. Untuk bantuan ini Pak Lurah, ini per bulan atau gimana Pak Lurah? Untuk hari ini per 3 bulan. Per 3 bulan. Dapatnya untuk masyarakat sendiri apa aja Pak? Dapatnya 2-3 karung beras, kemudian daging, dan ikan laut. Untuk masyarakat Tajur Halang sendiri selama pandemi ini Pak Lurah, udah banyak bantuan apa aja yang sudah masuk di desa Bapak? Kalau dari pemerintah, bantuan bupati sudah diterima oleh masyarakat, kemudian bantuan guru dan bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga sosial yang ada di desa Tajur. Menurut Pak Lurah, untuk masalah sendiri udah tercover nggak Pak di masa sulit ini dari pemerintah? Kalau tercover masih jauh, tapi kalau masyarakat yang benar-benar terdampak, kalau enggak ini sudah terpenuhi, walaupun baru hanya kurang lebih 40%. Harapannya sendiri Pak Lurah untuk warganya dengan bantuan ini? Harapan kami dari masyarakat Tajur Halang, mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok, karena memang itu yang sangat dibutuhkan, karena memang itu yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Terlebih dahulu tentang bansos bahwa akan diterima setiap bulan senilai Rp200.000 berupa paket sembako, di mana masyarakat mendapatkan satu karung beras isi 10 kg, daging sapi setengah kilogram, ikan segar setengah kilogram, dan kacang hijau setengah kilogram. Berikut penuturan penerima manfaat kepada Potret Bogor TV. Mandiri, oh bansos Bu ya? Iya. Berapa bulan Bu? Ini katanya 3 bulan. 3 bulan? Iya. Isinya apa aja Bu? Isinya ini apa, ikan tuh. Ikan sama daging. Terus apa lagi Bu? Udah sama beras ya, 3. Itu berat, ikan sama daging aja? Iya, ini sama Pak. Dan daging, berarti 3 bulan ya Bu? Bantuan. Dari desa yang bagi Bu? Iya. Ibu senang nggak dapat bantuan? Baru ini Pak. Senang dapat bantuan. Alhamdulillah Pak. Ada pesan apa buat pemerintah? Pokoknya ya begitu deh Pak. Kita yang penting ya Pak dikasih sehat. Amin. Pak. Rezekinya kedepanin, mudah berkah. Ya gitu Pak. Biar ya, biar ya. Ya. Alhamdulillah. Ibu Rani, Ibu warga kampung, ya. Warga mana Bu? Ya, apa, Pak? Warga tinggal di mana Ibu tinggal? Saya Tajur Halang. Tajur Halang RT? Ya, RT 3 RW 4. Atas nama siapa? Demikian laporan jurnalis Potret Bogor TV, Firman Syah, dari Tajur Halang, Kabupaten Bogor.